Halo, assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang cara memonetisasi channel YouTube kalian apabila sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kita lihat yuk bagaimana caranya. Oh ya guys, sebelum kita melangkah ke penjelasan selanjutnya, cara yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya guys. Mungkin untuk sebagian orang akan mengalami cara atau kendala yang berbeda-beda ya. Saya mendaftar channel YouTube saya untuk dimonetisasi pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu ya guys. Nah, begini cara saya waktu mendaftar ya guys. Ketika channel saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya mendaftar program monetisasi dari YouTube dengan cara seperti ini ya guys. Caranya adalah kalian harus login dulu ke akun YouTube kalian, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Setelah masuk ke akun kalian, klik foto kalian yang berada di ujung paling atas kanan. Setelah itu pilihlah channel Anda, kemudian manage video atau atur video. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini di monitor Anda. Maaf, jaringan internetnya lagi nggak stabil ya guys. Kita lihat di bagian paling kiri di bawah foto ada terdapat banyak pilihan. Kemudian carilah menu monetisasi, kemudian klik di tulisan monetisasi tersebut. Karena channel saya sudah dimonetisasi, jadi tampilannya seperti ini ya guys. Kalau kalian yang channelnya belum dimonetisasi, tampilannya akan beda dan akan tampak seperti tampilan berikut ini. Nah, jika channel kalian sudah memenuhi syarat, akan tampil seperti ini ya guys. Ini waktu channel saya sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Kemudian klik apply now atau daftar sekarang. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ada 3 tahap yang harus diselesaikan ya guys. Step pertama atau langkah pertama adalah review partner program terms. Kemudian kita langsung klik tombol start. Di sini kita harus menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh YouTube. Contohnya seperti ini ya guys. Kemudian centanglah pada kotak di bagian paling bawah tulisan. Setelah selesai dengan langkah pertama, kita langsung lanjutkan ke langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu sign up for Google AdSense. Maksudnya adalah bagi yang belum memiliki Google AdSense harus mendaftar ke Google AdSense terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik tombol start. Nah, setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Nanti kalian ikuti saja petunjuknya. Jika kalian belum memiliki akun Google AdSense, kalian harus mendaftar dulu dengan mengikuti atau memencet link yang telah disediakan di step kedua ini. Dan bagi kalian yang telah memiliki akun Google AdSense, kalian hanya tinggal mengklik link yang telah disediakan juga di step ini. Nah, karena saya sudah memiliki akun Google AdSense sebelumnya,
Jadi otomatis bisa langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini YouTube akan meninjau channel kita apakah layak untuk demonetisasi atau tidak. Dan selama masa peninjauan YouTube, di tahap ini akan ada tulisan in process. Dan pihak YouTube akan memberitahukan kalian melalui email. Seperti ini ya guys, jika pengajuan kalian diterima, kalian akan menerima email seperti ini. Yang isinya, selamat, channel YouTube Anda telah diterima menjadi YouTube Partner Program. Itu artinya channel kita sudah bisa dimonetisasi guys. Dan langkah selanjutnya, kita harus mengaktifkan channel YouTube kita agar bisa dimonetisasi. Caranya akan saya bahas di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.